mencari orang yang pandai bersyukur seperti ini susah saat ini. Insya Allah nanti sama Tuhan. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Saya minta oleh oleh. Bisa enggak kita ganti aja lah. Lagu apa? Acu tak acu. Kau acu, memang acu. Cintamu acu tak acu. Lanjut. Kau acu, asik. Memang acu. Seperti engkau tak butuh. Kau pikir joget dong semua wanita. Asik. Kau acu, memang acu. Seperti engkau tak butuh. Bapak jago nyanyi, ibu jago apa? Jago tepuk tangan nih, Bu. Ibu bisanya apa, udah Bu? Udah tua. Udah tua. Kalau Markus bisanya alat musik apa? Gitar. Gitar bisa. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti suatu hari kalau bisa nih Markus sama Bapak punya grup musik sendiri ya, Pak ya. Wah, kan cita-cita Bapak tuh pengen punya alat musik lengkap. Selain suling, selain kecapi ya, Pak ya. Amin. Saya doakan ya, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak ada rezeki, Ibu ada rezeki, semuanya ada rezeki ya. Iya, Pak. Ini Mas udah beres belum ya? Nah, nih, pas banget nyanyinya kelar, minumnya dateng, pas aus-ausnya ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Wah, tepat nih. Ini juga minuman yang terbaik di sini ya, Mbak ya? Yang paling best seller ya? Iya. Ah, iya. Ini spesial nih, yang paling mahal di sini ini, Bu. Es teh manis. Ya, segar sekali, Pak. Dan segar ya, Pak ya? Sepertinya belum pernah saya menikmati minuman semacam ini. Sama, Pak. Ini juga di luar sana. Jadi banyak es jeruk, es jeruk. Bersuka cita sekali pada saat ini. Ya. Saya bisa ketemu Pak Danang, bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Sama ya, Bu ya? Mas, yuk ini Bapak sama Ibu udah nungguin loh. Udah kelaperan ya, Bu ya? Yuk. Aduh, tuh. Nih, yuk kita makan bareng-bareng. Waduh. Wah, ini apa nih? Ikan tim jelawat. Ikan tim? Jelawat. Oke. Pak Danang, ini makanan apa ini? Itu makanan, Mbak itu makanan apa itu? Mohon maaf. Berarti ini ayamnya dari Bali dong? Ayamnya dari Bali, Pak. Jauh ya. Ini bisa dimakan nggak ya udah? Bisa. Boleh ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, yuk didoain ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan makanan kita hari ini berkah untuk kita. Iya. Makanan kita yang kita makan hari ini bisa membawa kita kepada kesuksesan, kelancaran, dan umur panjang. Ya? Iya. Yuk, bismillah kita makan semuanya. Ya Pak. Danang kenapa nangis? Ah, gak apa-apa, Pak. Ada satu menu yang mengingatkan saya kepada masa kecil saya. Teri. Saya juga jadi teringat ibu saya. Mungkin teri ini menjadi menu yang sangat spesial bagi keluarga kami. Teri ini kita jadikan menu harian. Bahkan ini kalau kita sudah ada teri itu rasanya rezeki kita sudah sangat wah. Beberapa bulan terakhir ini saya sudah lama gak makan teri dan hari ini rasanya ingat ibu saya. Ibu temenin anak makan teri ini ya. Bagi Pak. Maaf ya Pak.
Sebenarnya saya biasa makan pakai tangan. Soalnya saya kurang kenyang kalau pakai sendok. Gak apa-apa. Bapak hari ini yang penting Bapak nyaman, Bapak seneng. Yuk, Bapak mau pakai tangan ya Pak. Yang penting Bapak hari ini seneng, bisa senyum, bisa ketawa sama Ibu. Ya. Nasi Mas Danang. Oh, boleh. Ini Mas Danang. Ini kurang. Yuk. Gak apa-apa, ini juga mau bajir kalau gak habis ya. Semuanya dimasak naik. Iya. Ibu, kalau bisa masih lagi, mau apa lagi, kita pesan lagi. Nanti gak ada masalah. Ya, Pak ya. Seneng ngeliatnya, Bapak habis, Ibu semuanya habis. Alhamdulillah menunya enak ya? Enak. Oh, silakan dibereskan. Nah, ini karena udahan jadi dibereskan aja. Ibu pengen nambah apa lagi? Enggak lagi, Pak Danang. Beneran? Enggak ada nambah lagi? Udah. Kamu sangat kelabak makannya. Ini makanannya udah bersih semuanya. Danang pengen ngajak Ibu buat sini. Ibu berdiri di sini. Bapak sini sama Danang sini, Pak. Sini Pak, Bu. Hari ini kan Danang udah ngajak Ibu sama Bapak keluar rumah, jalan-jalan, makan bareng. Tadi Bapak juga Danang suruh berhenti kerjanya hari ini. Gak apa-apa Bu? Enggak apa-apa, malah senang. Hari ini jadi Bapak gak punya penghasilan dong Bu? Iya, lebih dari situ dari apa-apa, dari Pak Danang. Dapat sembako tadi udah Ibu bersyukur segitu udah aja. Bersyukur sekali Pak. Bu itu tadi sedikit doang loh Bu. Mencari orang yang pandai bersyukur seperti ini susah saat ini. Insya Allah nanti sama Tuhan diganti yang lebih besar. Amin. Itu ya. Yang kita harapkan Pak Danang. Amin. Kita juga mengharap. Danang pengen Ibu senang. Ibu senyum. Ya, hari ini. Karena ada rezeki dari Danang. Bapak katanya pengen beli ini Bu emas. Terima kasih Pak. Danang pasang ya Bu. Sini Bu. Terima kasih Tuhan. Sangat tidak diimpikan di Pak Danang. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Danang. Sama Ibu harus tetap bersyukur. Ini semua jalan Tuhan. Ya. Ini sedikit lagi dari Danang buat Bapak. Kami tidak layak menerima ini lagi Pak Danang. Sudah sangat banyak pemberianmu kepada kami. Jangan terlalu dalam kesedihan ini. Kami sedang tidak sedih. Tapi kami sedang bahagia. Tangis bahagia ini semoga menularkan kebahagiaan kepada seluruh pemirsa Catatan Sidana. Baik di rumah maupun seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Danang mau nganterin Bapak sama Ibu semuanya pulang. Sebentar Pak Danang, ini kan sudah Pak Danang berikan kepada kami. Iya. Usahakan lagi kepada Ibu. Oh iya, boleh Pak. Karena ini Ibu, pelindung kami. Ya Pak Danang. Boleh Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Bu. Jadi modal buat Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Danang. Kita pulang ya. Ya, kita pulang. Yuk. Nah, yuk.
Alhamdulillah, kita sudah sampai rumah lagi. Ayo. Mudah-mudahan tadi Dana ngajakin makan ke restoran, Ibu senang ya. Jadi momen indah buat Ibu. Biar ada kenang-kenangannya sama Dana. Sudah sampai rumah. Pak, semoga apa yang Danang kasih hari ini bermanfaat ya. Iya Pak Danang, terima kasih banyak. Enggak cuma yang tadi Danang ngajak jalan-jalan. Ya, kami sudah berkenan. Ibu, sembakonya cuma dikit. Emasnya juga enggak banyak, Dewi belum dapat, Ibu aja yang dapat ya. Tapi enggak apa-apa, masih ada sedikit rezeki dari Danang. Ini Danang bawakan keyboard buat Bapak. Ini bukan apa-apa. Justru ini yang bisa bantu Bapak nanti, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Bapak biar segera ada pekerjaan. Ya Pak ya? Iya Pak, ya, terima kasih Pak. Saya juga sudah lama bercita-cita kapan saya bisa sanggup beli ini. Di luar dugaan saya Tuhan menunjukkan jalannya Pak Danang. Terima kasih banyak Pak.